apa? Ya, tadi kan meresponi nanti akan dibicarakan. Saya sudah sering berkali-kali sampaikan begini ya. Saya ini objek di survei. Bahwa hasilnya lumayan, alhamdulillah, kan nggak bisa dihindari lah ya, karena ada kerja-kerja. Tapi yang pasti fokus pada yang paling ada di depan mata, yaitu Pilgub Jawa Barat di periode kedua. Kalau sudah urusan Pilpres, ikuti yang sudah diputuskan oleh rumah saya yang baru, Partai Golkar, yaitu Pak Erlangga. Saya mendukung Pak Erlangga sebagai capres Golkar. Oke. Bahwa survei saya ada ini dikutip di mana-mana nggak bisa dihindari, tapi saya taat pada aturan yang ada di rumah baru saya, yaitu Partai Golkar. Kang, tapi sudah pernah ada pembicaraan dengan Pak Erlangga sendiri nggak sih, kan misalkan ya, sama, Pilpres? Saya bilang Pak Erlangga, saya dukung, saya kesini. Alasan tiga tadi ya, melabuhkan partai hanya punya tiga nilai, satu kontestasi, dua pelayanan publik, Golkar kuat juga, ini yang paling keren, Golkar Institute. Penting kayak begini tuh ya, supaya partai itu jangan hanya dilihat per lima tahunan, tapi juga melatih pendidikan politik. Makanya teman-teman sering-sering meliput supaya masyarakat makin tinggi kualitas votingnya melalui edukasi politik. Kang Emil, apakah ada tugas dari Pak Erlangga secara khusus misalkan memenangkan Pak Erlangga di Jawa Barat? Iyalah, kan penggalangan pemilih dan Bapilu tugasnya mengkampanyekan Pak Presiden. Kang Emil, pesan untuk anak. Tapi di ya, ya. Jadi Pilgub Jabar. Masuk ke DKI nggak, Kang? Tadi kan pernyataannya. Di DKI survei bagus, saya tahu ada yang lembaga survei, tapi kalau pindah provinsi harus ngobrol dulu dengan partai yang nanti menentukan komposisi. Tapi kalau yang pasti di depan mata surveinya baik sekali ya, ya apa Jawa Barat. Untuk mengapa yang sudah untuk ya? Kalimat-kalimat tadi. Nah, tapi ada upaya menaik.